Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah, ketemu lagi dengan saya Indah Permatasari. Dan di samping saya, ini panitia kontes sama Aduh, hawa-hawa dari acara kontes kayaknya masih belum hilang ya. Masih belum hilang, euforianya masih alhamdulillah. Masya Allah, saya ucapkan selamat. Makasih, untuk panitia, terus juga kita semua dari DPC Asa Tangerang ya. Iya. Berjalannya lancar sekali. Alhamdulillah. Tidak ada halangan dan pokoknya gak ada hambatan sama sekali. Bener banget. Betul, alhamdulillah, banget. Pokoknya euforianya beneran dari Sabang sampai Merauke. Bener. Ya, banyak yang hadir ya. Makanya dalam kesempatan ini, Kak Indah, saya mohon izin untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama untuk sponsor kita dari Pertamina, BNI, Iren Flora, Pak Hari Setiawan, kemudian ada Salaka Breeding Garden, ada Bu Indri. Betul. Sehingga acara ini bisa berjalan lancar dan semua penghobi, kolektor semuanya itu banyak banget menyumbangkan donasi berbentuk tanaman yang kita lelang dan sebagainya. Tanpa kalian kita tidak bisa berjalan, Masya Allah. Pokoknya mohon maaf bila ada yang tidak disebutkan. Betul. Bukan artinya tidak ingin disebutkan, tapi nggak mungkin untuk waktunya juga ya. Betul. Pokoknya mengucapkan banyak terima kasih. Banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada suguhan atau mungkin sapaan yang tidak kita... Karena pada hari itu memang kita semuanya sibuk semuanya. Mengurangi rasa hormat semuanya. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili panitia dan seluruh anggota DPC Asa Tangerang mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan saya juga sekaligus juga ikut juga ya, ikut untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk semua para sahabat Indah atau subscriber semua dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Sampai Sabang Merauke, dan banyak juga dari para penonton itu yang hadir juga. Banget ya. Itu terlihat dari bazar ya, Kak. Ya, pengunjung itu masya Allah. Seperti biasa, dan ada tujuan, maksud saya ada datang di sini. Iya, kalau kemarin ada yang nggak sempat tuh datang di bazar karena lebih fokus ke acara ya. Betul. Nah, kali ini kita bisa membantu lagi untuk menghadirkan harga aglonema terupdate sehingga aglonema yang ingin dicari sahabat Indah pun masih bisa dibawa pulang. Iya dong. Begitu ya. Iya dong. Pokoknya sahabat Indah, kalau di tempat Bang Imron mudah sekali untuk pembelian, bisa datang langsung bisa. Atau misalkan sahabat Indah juga yang ada di luar kota bisa membeli dengan secara online. Ya? Online, betul. Nanti kita kirim. Dikirim. Pokoknya hari yang sama dikirimnya, insya Allah ya. Siap. Biasa. Kalau dari aglonema nanti akan disebutkan dengan harga satu-satu. Siap. Namun dengan harga awal atau informasi awal ada nggak yang disebutkan seperti di dinamit? Oh, ada dong. Ada, ya? Ada, nanti aja ya, di akhir aja. Oh, di akhir ya. Karena udah biasa aja, apa udah sering juga kan kita. Betul. Pokoknya nanti sahabat Indah yang mencari aglonema agar tumbuh subur, ada nutrisi yang akan dijual dari tempatnya Bang Imron, Nurdin Nurseri, yaitu dinamit, yang di botol besar itu biasa dibanderol di harga Rp500.000. Sedangkan dengan ukuran botol kecil itu di harga Rp50.000. Yang repack kurang lebih isinya 100 gram. 100 gram. Yes. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Untuk para sahabat Indah ada di tempatnya Bang Imron dari Nurdin Nurseri. Bismillah. Sahabat Indah, kita mulai sama yang murah-murah dulu deh biar lebih terjangkau. Ada Mahaseti, iya, tapi tiang ekonomis tinggal satu. Di dua ukuran ya. Dua ukuran. Kalau ukuran yang pertama di harga berapa? Itu di 75.000 aja. 75.000-an. Iya. Kalau yang ukuran sekarang saya pegang nih yang masuknya agak remaja ya. Iya. Lumayan Sahabat Indah, tapi daunnya yang memang agak-agak merah ya. Betul. Kalau ini 75. 75. Kalau yang gede-gedenya berapa? Gede-gedenya ini yang warnanya merah 125.000. Tapi jangan salah, kalau ini beda sedikit nih. Bedanya tuh di warna, terus udah gitu yang memang dia munuk-munuk banget. Betul. Ya. Ditambah lagi sama yang karakter tangkainya itu memang tangkai-tangkai pendek. Bahan-bahan ya, calon bahan Mahadewi ya. Oke, silakan sahabat Indah dengan harga Rp125.000 dapat Mahaseti, tapi yang karakternya stang terbaik, terus udah gitu warna terbaik. Lebih ada 4 stok yang tersedia dengan harga Rp125.000. Oke, berikutnya kita punya LOD. Indukan. LOD indukan gede banget, gede dong. Banget. Kalau bicara indukan kayak gini harganya berapa? Dari 125 cepet aja, Kak. Cepet aja. Sahabat Indah, ini mah harga promo sahabat Indah, gede-gede banget. Udah gitu ada pun yang saya lihat untuk saat ini akarnya tuh yang akarnya memang banyak. Bisa dipotong sama ada ninggalin daun pancing. Oh gitu, jadi bahan cacah ya. Yes. Untuk ukurannya sekali lagi besar, harganya Rp100.000 dari LOD mutasi. Yes. Ini warnanya cakep. Iya, warnanya cakep. Udah gitu kebetulan memang tinggi-tinggi ya. Dari daun kecil masih ada. Betul. Kalau untuk harga dikasih berapa?
Gendisnya dari 150-125 aja. 125 aja. Mm-mm. Cuman yang biasanya itu kalau harga 125 itu ya ukuran kan sedang-sedang. Tapi untuk kali ini Sobat Indah kita dapat dengan ukuran yang emang agak besar tapi dengan harga yang sama dengan ukuran remaja. Yes. Oke, ukuran jumbo sekali lagi 125 dari harga Aglonema gendis bermutasi dan jumbonya. Nya di ukuran pot berapa? 12 pot ya? Pot 12, harusnya udah naik ke pot 15. Pot 15, tapi memang senengnya apa? Donya yang emang cukup lebar dan ada tampilan warnanya cantik ya? Betul. Oke, berikutnya ada Suksom. Kita punya dua karakter Suksom. Dua karakter Suksom. Yang ini agak mangkok-mangkok di sini. Harga sama ya? Saya tuh agak bulat ya. Nah, kalau untuk bagian karakter stang ya juga yang stang pendek. Kalau harga berapa? Itu 100 ribu aja. 100 ribuan aja. Ini paling laris nih biasanya tuh. Kalau dari samping kelihatan banget tuh, Kak. Kelihatan. Ini kelihatan banget agak mangkok-mangkok. Iya, ya, benar-benar ada kelihatan mangkok, terus udah gitu bahan merahnya juga. Iya, fullnya lebih full, lebih warnanya full. Lebih marun. Betul. Bahkan kalau kita teliti dan lihat lebih detail gitu, dia ada item-itemnya ya. Artinya itemnya itu menandakan kalau Aglonema Suksom, karakternya paling terbaik itu di karakter warna-warna gelap. Yes. Berikutnya ada Dutri Color. Cuma yang ini jumbo lagi. Jumbo. Nah, silakan Sobat Indah lihat dari terbawahnya sampai ke daun warna atasnya. Ini the best sih kalau dari perform the best. Kalau harga berapa toh? 90 ribu aja. 90 ribuan aja. Lumayan besar toh Sobat Indah. Iya. Bukan yang spek kecil ya. Sekali lagi bukan spek kecil. Harganya 90 ribu rupiah dari Dutri Color. Yes. Ini sama. Kecil dulu, beda. Beda. Ini yang kita pegang. Uh-huh. Ini yang harganya 80 ribu. Ini 80 ribuan. 80 ribu. Oh ya, saya tawar lah 150 tapi dapatnya 2 gitu. Jadi. Jadi boleh ya. Jadi dong. Oke, silakan untuk harga 80 ribu rupiah di harga satuan, 150 ribu rupiah di pengambilan 2. Yes. Keduanya dua ini lokal. Dua lokal. Sama di karakter pakai pendek dan don agak bulat ya. Ini masih pada nempel bonggol. Oh, masih nempel bonggol? Iya. Tapi yang abang pegang kedua ini, dia memang warnanya agak lebih cerah. Betul. Ya. Betul. Nah, kalau untuk harga yang emang lebih besar? Nah, yang itu kita kasih di 90 ribu. 90 ribu rupiah. Tapi beda banget, Sahabat Indah. Bisa dilihat langsung. Iya. Kalau Aglonema lokal, itu daunnya tuh benar-benar yang keras banget. Gagah banget. Iya. Dan segi warnanya menarik ya. Betul. Oke, saya persilakan. Untuk stok berarti ada harga yang 80 ribuan dan ada harga 90 ribuan. Sekali lagi, saya pengen liatin untuk stoknya yang tersedia. Semua karakter dia tangkainya pendek ya. Iya. Berikutnya ada Pride of Sumatra. Pride of Sumatra, size-nya remaja. Size remaja. Kalau harga berapa? 125 aja. 125 aja. Mm-mm. Jumlah daunnya berapa sih, Mbak? Minimalnya aja ada 8 sampai 10 ya. 8 sampai 10, betul. Oke, Rp125.000 dari Aglonema Pride of Sumatra tapi yang versi lokal. Yes. Dan sekali lagi, versi rimbun daun tegap. Yes. Nih warna atasnya. Oke, ini harus nih sebenarnya harus detail ya. Biar jangan asal beli doang. Bener. Nanti kalau minta detailnya minta video juga boleh lagi banget. Kan. Nah, kalau untuk emerald sendiri harga berapa? Emerald mutasi itu kan. Mutasi banget. Masyaallah. Roset banget ya. Iya. Kalau harga berapa toh? Itu dari 100 ribu kita kasih diskon dah 90 ribu. 90 ribuan dari cepean. Iya. Diskonnya udah 10 ribuan udah lumayan banget buat gratis ongkir iya, ya. Iya, kita kalau jual offline tuh 125 atau kita lagi live tuh 125. 125. Iya. Oke, berarti dengan harga 90.000. Special promo aja ini mah. Mentang-mentang baru kontes nih ya, berbagi rasa bahagia. Betul banget. Betul banget. Iya. Kalau mutiara di harga mutiara berapa? Mutiara Alba Pelgol. Ah, cakep nih, dia lokalan, harganya 85 aja. 85. Iya. Idenya banyak kok, 245. Masih Pelgol lagi. Ini ngepinya Alba loh dia. Iya. Emang oke, cuma satu Alba ya. Dari indukan Alba, betul. 185. Mm. Berikutnya ada Rinjani. Kalau untuk Rinjani cuma satu? Cuma satu nih. Ini versi golden dia, sudah mulai agak golden. Harganya berapa Bang Imran? Itu di 90 ribu dah. 90 ribuan aja. Iya. Daunnya agak gemuk dia. Udah gitu beberapa warna tampilan dia memang yang tentunya ada oranye-oranye iya ya. Iya dong. Oke, cuma ada satu ya? Cuma ada satu, nanti ada yang lebih gede. Ini ada Moonlight. Ada Moonlight? Iya, berbagi rasa bahagia ini. Betul, kalau untuk harga dikasih berapa? 125 aja. 125 aja. Iya. Warna tampilannya dia yang merah sama daunnya agak bulat. Betul. Tangkainya yang kependek sempat indah, bukan yang versi stang pemanjang. Iya. Oke, ini saya persembahkan dengan harga 125 dari Moonlight tapi merah. Oke, terima kasih. Ini ada. Ini Moonlight-nya? Iya, sama. Ini 125 sama, juga? Sama, biar pokoknya harga inian. Tapi yang lokal loh, Sobat Indah ya. Lokal ya. Semua. Oke, lokal semua harganya 125 ribu. Jarang-jarang dapat lokal tuh jarang, nggak banyak. Dan ID-nya Moonlight loh. Iya, dan ID-nya Moonlight yang merah lagi. Kalau di Golden Love di harga? Samain aja 125. 125 juga. Oke, ini cerminan warna bagus, Sobat Indah. Arah warna cavalry ya, untuk warna yes, warnanya. Betul. Terbaik lah.
Oke, 125. Ya, ini berikutnya ada lagi Samara. Tamara. Ya, samain aja 125. Ini mah sudah yang kategori mutasi ya. Iya, full pink. Full pink. Kalau untuk harga berapa? 125. 125. Di dua ini aja udah beda sahabat Indah. Kalau yang samping kanan ini agak sedikit gemuk, ya. Sedangkan ini sedikit agak panjang. Yes. Tapi kalau warna ini tapi daunnya lebih dikit. Daunnya gitu. Lebih dikit. Harganya oke loh, 125 di Tamara ya? Iya, pokoknya ini mah harga bahagia, Kak. Anak samping dia langsung bongsor. Iya, gede-gede. Ini sama tadi 125? Sama, Kak, sama. Ini Rinjani yang lebih besar. Yang lebih besar. Kalau iya. Tuh harga yang lebih besar 135. Di 135 ribuan. Tapi bahannya cakep. Ya, apa ya, rosetnya, iya, warnanya. Mantep dia. Kalau ini anak samping, makanya daunnya gede-gede kan daun bawahnya. Tapi di atasnya udah mulai stabil. Udah stabil. Emang lebar ya? Iya. Lebar. Kalau yang itu Widuri? Widuri, Kak. Ini widurinya yang golden ya? Iya. Tapi bahannya tetap ada merah-merahnya. Kalau harga, ini widuri yang biasa. Yang biasa kan? Iya, itu 100 ribu. 100 ribuan. Beda sama lilin ya? Iya, kalau ini mutasi lilin itu tuh. Ada lagi ya? Nih. Mau lihat nggak perbedaannya? Mau. Biar kita tahu. Masya Allah. Wow. Bedanya di mana sih? Ya? Karakternya, mangkoknya, seratnya. Oh iya, tapi di warna juga emang beda sih Bang Imron. Tuh, induknya tuh. Induknya mana? Itu. Oh, di sana? Oke, nanti bisa dilihat nanti ya. Nanti kita bisa lihat review langsung. Oke, kita kembali sama tujuan awal kita. Iya. Pengen tahu harga Widuri yang biasa. Iya, itu yang biasa. Yang harga berapa? Itu di 100 ribu aja. 100 ribuan aja. Dia biar kata harga 100 ribu rupiah, tapi performnya memang dipilihkan yang... Terbaik. Betul. Sebaik apa sih? Susunannya. Tangkainya. Sehatannya. Warnanya, kesehatannya dia beda, Bang. Masih, mutasi. Bentar. Kalau yang sudah bicara mutasi berarti ada perubahan warna yang signifikan ya. Ini golden. Warnanya tuh bener-bener yang merah. Terus udah gitu memang cakep banget deh. Harganya berapa, Bang? Yang itu di 200 ribu. 200 ribuan. Di keduanya sama? Sama. Oke, tapi dua-duanya memang yang mutasinya ke full ya? Iya, full. Full. Ini warna atasnya. Oke, silakan. Atau biasa disebutnya Widuri Golden. Widuri Golden atau Post semi mutasi. Berarti belakang daunnya tuh. Berarti harus berproses sampai ke mutasian. Yes. Nah, untuk bicara yang semi mutasi di harga berapa? Yang itu di 225.000, 200 aja. 200 aja. Iya. Udah diskon 25.000 loh sahabat Indah. Pertama dia ukurannya tinggi, dia berbatang agak merah. Besar. Dan untuk warna yang memang paling harus dilihat sahabat Indah ini agak yang mutasi. Betul. Heeh, cakep dia. Ngeping dia soalnya. Ngeping. Ini termasuknya udah masuknya ke dewasa banget ya Bang Imran ya? Udah imbar bunga cakep banget ya. Itu lagi berbunga tuh. Iya. Oke, silakan dengan harga 200 ribuan. Berikutnya ada Wulandari. Wulandari. Harganya berapa? Menorita. 140 ribu aja. 140 ribuan iya. Aja. Dia tahu daunnya agak yang bulat-bulat banget ya. Iya. Ini tapi mantep banget. Tangkainya pendek. Warnanya, terutama betul. Warnanya sama bentuknya. Harganya 140. Kalau ini yang lokal anakan samping, size-nya besar. Lebih tinggi. Kalau untuk harga dikasih berapa Bang Imran? 150 aja. 150. Oh, bedanya selisihnya cuma 10 ribuan. Iya. Cuman kalau saya pengen kasih tahu sahabat-sahabat Indah, kalau ukurannya dia memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga 140 yang tadi barusan saya pegang. Tapi lokal ya? Lokal ya. Oke, silakan. Harganya 150.000. Yes. Bang Imran, sebentar Bang Imran, kita lihat dulu deh. Harga 140 sama 145, yes. 150. Tapi memang cakep-cakep banget ya. Iya, kalau ini lokal nih. 123, ya? Yang ini memang rawatan. Rawatan, tapi memang kalau sudah rawat lama udah nggak kelihatan juga ya. Kalau yang dia tuh memang menang warna. Menang warna. Betul. Oke, baik, kita berikutnya ke Widuri. Widuri Rumpun, saya senang aja sama Widuri, Kak, nggak tahu kenapa. Kayaknya cuma bukan Bang Imron doang yang seneng deh, tapi semua orang seneng ya. Boleh saya langsung kasih tahu dengan isinya ada 2, 4, 5. Ini pun ada 2, 4, 5. Minimal saja di 5. Yes. Adapun memang yang ada lebih mungkin itu artinya bonus lah. Iya, bonus. Bang Imran, belakangnya merah. Atas punggungnya dia lebih ke oval, bukan betul. Yang runcing ya. Kalau untuk harga berapa? Dari 250 kita akan diskon jadi 225. Jadi 225. Iya. Tapi daunnya yang termasuknya bagus sahabat, sahabat Indah. Bagus, itu yang merah. Ada yang varian tuh, Kak. Iya. Sektoral tuh. Oh, yang varian itu sama sektoral. Juga tuh. Oke, tunggu sebentar. Saya tahan. Kalau untuk harga 225 sama yang ini beda. Samain aja. Oh, sama harganya tapi beda di warna. Iya, varian tapi rumpunnya lebih banyak, lebih besar juga. Iya, kelihatan memang posturnya juga jauh lebih rimbun ya, betul. Bang. Betul. Harganya sama sahabat Indah, ada 3 stok yang tersedia tapi berbeda di karakter warna, harganya 225 ribuan. Kalau saya sih kalau nyari unik ya dapetnya di hijau sama merah. Iya. Tapi termasuk yang keren lah untuk bentuknya. Oke, ini taruhnya di sini. Yang di ujung ada lagi? Nggak ada. Plate of Sumatra.
Bolehlah ini. Bolehlah, itu besar loh. Iya. Beda sama yang di harga 200. Betul. Kalau ini memang jauh lebih tinggi. Terus ada kita emang rimbun banget. Notanya berapa? Sama aja 200. Oh, kalau gitu. Tadi kan memang semi mutasi. Kalau ini kan orinya. Oh ya, orinya. Beda ya, beda perbandingan di ukuran ya. Tapi tentunya ya memang ada kualitas di warna. Betul. Juga. Ya memang beda juga. Sama harganya 200-an? 200 ribuan. Di ember permata? Ember permatanya bolehlah. Harganya cepe aja, cepek. Cepek aja. Tapi Sahabat Indah punten. Gede. Yang Sahabat Indah lihat hari ini tuh yang gede banget. Gede dan banget. Ada salah satu warna yang memang sudah di karakter full dimutasi. Yes. Harganya ini harga bandrol murah nih. Harga ukuran gede. Saya pertegas lagi dengan warna atasnya. Silakan di screenshot harganya Rp100.000 dari ember permata. Itu ada maseti tuh. Mana? Itu maseti gede ya, belum kita absenin. Bang Imron aja yang angkat. Nah, ini maseti merah. Maseti merah? Jumbo. Size-nya jumbo. Oke, kalau dari size jumbo seperti ini, Bang Imron punten. Kan ada karakter warna yang ada sedikit di. Nah, cakep. Merah, berotot. Terus udah gitu susunan daunnya yang memang rapi banget dari bawah. Dari kecil roset. Itu dia. Iya. Kalau untuk harga dikasih berapa? Ini 375. 375. Tapi ini salut Sahabat Indah. Bang ya, dari samping. Tuh. Aduh. Ini ditahan-tahan sama kayu karena memang gede banget gede ya. Gede banget ya. Iya, benar-benar. Oke, 375 dari Aglonema Mahaseti tapi versi terbaik ya, yes. Di ukuran jumbo. Rinjani Golden. Rinjani Golden. Ses induk. Betul. Dan bicara warna juga warna golden. Iya. Kalau harga berapa Bang Imran? 400 ribu aja, Kak. 400 ribuan aja. Cakepnya dia apa? Gede sama dia agak golden kemerah-merahan ya. Yes. Harganya udah dibanderol harga murah nih 400 ribuan. Iya. Sini aku pegang. Ini ada gendis ya? Gendis rumpun 2. Rumpun 2. Kalau harga berapa Bang Imran? Itu di 250 aja. 250 ribuan aja. Tapi di dua isi, tapi yang besar ya. Yes. Sama nggak harga yang sama itu? Beda. Kalau ini isi 5, size-nya lebih gede lagi. Lebih gede lagi? Iya. Kalau yang lebih gede di harga berapa, Tom? Yang itu 400 ribu. 400 ribuan. Isinya berapa sih, Mbak? Itu 5. Lebih banyak nggak? Banyak, lebih banyak. Kalau dari isi ada 5, tapi harganya 400 ribu. Ribuan. Berarti kena satuannya itu nggak sampai cepet. Iya, di bawah cepet. Tapi kan ini gede. Dan bedanya apa sama tidak? Gedenya tuh gede banget, gede bukan banget. Yang asal cuma gede-gede doang. Oke, 400 ribuan? 400 ribuan. Lihat untuk ketersediaan atau stoknya, boleh? Ada dua. Ada dua harga ya? Iya. Bang Imran boleh tuh dibantu sama yang ukuran yang gede, Bang Imran? Ini ada Moonlight. Iya, Moonlight. Tapi ini gede banget Bang Imron ya. Ada beberapa varian harga. Beberapa varian harga. Yes. Ini harga yang pertama. Itu yang harga yang pertama. Oke, saya lihat dulu ya. Daunnya agak yang lebar sih Bang Imron ya. Iya, itu ada kan samping sisa besar banget. Terus ada mangkok-mangkoknya juga. Iya. Kalau untuk harga dikasih berapa? 325.000. 325.000. 300 dah, Kak. Oh gitu, bungkus. Iya, bungkus. Bungkus Sahabat Indah dari harga 325 jadi Rp300.000, tapi Sahabat Indah harus tahu kalau ini memang yang benar-benar besar dan udah gitu yang memang bertangkai merah ya. Oke, kenapa yang harus dicari bertangkai merah? Karena cari yang tangkai merah, kedepannya pun merah di dasar warna atasnya lebih cepat ya? Betul. Oke, silakan. Harganya 300 ribuan. Iya. Ini kita samain aja. Ini yang harganya lebih rimbun, berapa? Tapi size-nya lebih kecil. Oh, tapi ini mau lebih gede banget, Bang Imron. Lebih banyak sih rimbun lah, lebih seger. Kalau harganya berapa? 300 ribu aja samain. 300 ribuan aja. Kalau tadi oke, masih harga sama berarti. Kalau ini lebih roset ya, Bang ya? Iya, kalau ini roset. Dari daun kecil. Dari daun terkecil. Tertata dia. Susunannya bagus banget, beneran bagus banget dia. Bawahnya juga ya dari kecilnya masih ada dan semakin atas ya memang ada keluar merah-merahnya. Betul, ya. Betul, tangkainya juga pendek banget. Betul. Oke, harganya 300 ribuan. Yes. Sama semua berarti? Sama semua, Kak, samain. Nah, kalau gitu kalau dari sini Monda 300 ribuan di ujung ada. Oh iya, ada Hugs. Hugs. Gak angka. Ada dua ya ada stoknya. Ada dua. Kalau untuk harga dikasih berapa? Besar 325 aja. 325 300 aja. 300 dah. 300, wow. Samain aja. Samain aja. Berarti ini sama tidak perlu tahu ya, ini memang yang besar. Indukan. Yang indukan dan beberapa warna atasnya dia memang yang sudah bahan-bahan di karakter merah. Oke, berarti saya ulang ya, harganya dari harga 325 di harga tadi promonya jadi Rp300.000. Besar-besar banget Bang Imran ya. Gede banget, Kak. Ini pokoknya lebih dari 2-3 telapak tangan lah untuk di satu daunnya iya, aja. Iya, ini mah siap induk. Siap indukan. Kalau ini dijual nggak ember permatanya? Ember permatanya nggak usah lah, Kak. Taruh dulu. Bingung makingnya. Kalau ini apa Kresna nih? Golden tapi warna cerah banget. Dan kebetulan bongsor dia. Iya, bongsor. Dari anak samping awalnya di harga berapa, Bang? 300 ribu. 300 ribu rupiah. Dia gede banget, Bang Imron, ya? Iya. Dan untuk belakang punggungnya dia memang yang cerminan yang agak-agak konon, ya? Betul. Untuk harga Rp300.000 dan nggak akan nyesel, Sahabat Indah, karena ini biangnya atau buat calon induk. Iya, cakep. Cakep dia.
Ini di warna atasnya harganya 300 ribuan. Ini Rengganis Mutasi. Rengganis Mutasi. Ya notanya berapa Bang Imran? Itu di 250. 250 ribuan. Semutasi apa sih dia, arah-arah warna darah? Iya. Tapi warnanya emang cakep banget ya. Tuh. Wah. Mirip bener sama darah. Tuh, tegapnya dia beda. Cahaya ini masih ada satu daun pancing. Satu daun pancing masih ada? Iya. Saya salut lu sama kalau daun pancing masih ada tuh. Iya. Kesehatannya tuh kesehatannya luar biasa. Kalau untuk harga berapa toh? Itu kita kasih di 175 aja. 175, tapi ini yang terah-terah yang bahasanya terah iya, lama ya. Iya, terah lawas. Terah lawasan. Oke, saya persilahkan melihat dari ukurannya dengan ukuran agak tinggi dan harganya cuma 175 ribuan. Yes. Sam Jaipong, size-nya jumbo banget. Size-nya jumbo banget. Sejumbo apa? Emang gede banget. Gede banget. Dasar warnanya juga yang cakep dia. Iya, full merah. Full merah. Dan aglonema terlaris panjang masa. Betul, dan kebetulan yang di karakter abang jual itu yang tangkai pendek. Iya. Dan ngomong harganya berapa? Ini dari 225 kita kasih diskon 175 aja. Eh bener 175? Iya. Mendingan gua pulang lah, iya. Ada 3 dong. Harga persatuannya, harganya harusnya kan tadi 225, tapi Sobat Ida bisa beli dengan harga cuma 175. Ya saran saya ya beli 3, orang cuma ada 3 iya. Ya. Iya. Karena di luaran, saya nggak tahu nih habis jual bisa beli lagi. Belum tentu, karena gini Bang, memang suksom itu banyak di peredaran, iya. Cuma tidak sebesar dengan betul. Ukuran yang sekarang. Betul. Artinya memang ini yang sudah rawatannya yes. Sudah lama banget. Oke, boleh nih 175. Berikutnya ada Black Moonlight tapi gerhana. Yang gerhana. Yes. Dan satunya Sobat Indah, yang udah mangkok banget. Iya. Kalau harganya berapa Bang? 250. 250-an. Dia gemuk-gemuk banget. Iya. Ini masih dari anak samping Sobat Indah, dia langsung bongsor. Betul. Itu udah nendang akar, makanya saya buang daunnya. Oh gitu ya? Biar bisa dipendem lagi. Biar bisa dipendem lagi. Yes. Dan bisa dicacah lagi. Iya. Oke, 250 ribu. Itu ada yang nano-nano ya warnanya. Iya. Berarti yang sektoral-sektoral iya. Ya. Kalau itu harga dikasih berapa? Samain aja, Kak. 2,5 juga? Iya. Tapi ini yang ini kelihatan warnanya. Tegas di warnanya yang memang dia beda di golden sama di hijau ya? Yes. Masih sama berarti ya 250 ya? Iya. Dia warna belangnya tuh cuma bukan di daun doang tuh Bang Imran, ternyata di batangnya. Di batangnya juga nano-nano. Iya, masuknya dia ke karakter unik dia. Iya, ada merahnya, ada hijaunya. Betul. Berikutnya ada lagi Cochin Sutra, maaf tangan kiri. Cochin Sutra. Kalau tuh harga dikasih berapa? Itu size-nya yang besar ya, 275. 275, tapi benar kata Bang Imran bilang ini size-nya besar. Besarnya bukan dari ukuran aja, tapi jumlah daun yang banyak yes. Menentukan dia ukuran besar atau enggak. Betul. Untuk harga, saya ulang kembali, 275, tapi Sobat Indah jangan ragu kalau yang saya pegang ini adalah tanian lokalnya. Yes. Dia bahan mantep. Iya. Biasanya sutra kita lihat kecil-kecil. Kecil-kecil, size-nya. Dan tidak setebal di bentuk daun yang sekarang. Iya. Ini ada kresna nih. Ini kresna? Promo di harga aja. Berapa di kresna? 175 aja. 175 aja. Tapi di ukurannya lagi ya. Besar. Dari anak-anak samping ya. Dia besar, emang bener-bener yang besar sama warna atasnya tuh. Iya. Terus udah gitu ada lagi kansa. Ini kansa lokal. Masih ada bobonggol ya. Masih bobonggol. Tebalnya, hijaunya, pekatnya. Beda. Beda. Lihat di warna daun tuh beda banget. Asli 285 aja. 285 aja. Aglonema ID kansa. Kansa lokal. Tapi untuk karakter yang memang sudah di karakter besar. Dan bukan hanya besar saja tapi di versi lokal. Yes. 285 satu. Platinum. Iya, masih lumayan jarang barangnya. Masih barang yang termasuk barang jarang. Iya. Harganya berapa Bang Imran? Kita kasih di 185 aja. 185, tapi lokal. Lokal. Ini yang lokal. Asli lokal banget. Asli lokal banget. Harga 185, daunnya agak gemuk. Iya. Dia lumayan lebar ya Bang Imran ya. Betul. Ada Little Lemon. Little Lemon. Warna mutasi, stoknya ada 2 aja. Stok ada 2. Kasih nota berapa? 160 dah. 160-an. 302. Jadi kalau tanya. Oke, boleh. Cuma ada 2, memang cuma ada 2 dengan harga 300.000 rupiah di harga per duanya, tapi iya. Per satuannya di harga 160 ribuan. Emang beneran yang mutasiin banget ya. Iya, ini juga karena tanian aja. Kalau gak tanian belum tentu dapet. Belum dapet. Berikutnya ada Hugues di harga berapa? 150 ribu aja. 150 ribuan aja, tapi yang termasuknya daunnya lebar. Iya. Bukan yang standar biasa loh, ini masih yang gede-gede loh ya. Gede itu. Harganya 150, iya. Daunnya yang lumayan tinggi, lumayan besar, lumayan roset, yes. Sama tangkainya yang bahannya bahan merah. Betul. Oke, 150. Ini ada Legacy Salju. Ada dua aja. Ada stoknya. Dua aja. Berikutnya Legacy Salju. Perubahan warna udah bener-bener. Kelihatan banget. Kalau harga berapa? 125 aja per potnya. Ya ambil Sobat Indah. Iya. Legacy Salju tuh gak banyak. Jarang dia. Ini saya perjelas kembali dengan warna atasnya. Boleh silakan dilihat dengan harga 125 dari Aglomerat Legacy Salju. Yes. Dan cuma 2 ya? Cuma ada 2 aja. Cuma ada 2 aja.
Berikutnya kita naik ke atas, ini ada monlet induk. Monlet induk di harga berapa? Rumpun 2 apa induk? Induk bawa anak 1 dah. Ini satu induk satu anak. Iya udah sama gitu aja. Kalau untuk harga dikasih berapa? Itu di 350 aja. 350 ribuan aja. Lumayan agak besar dia. Besar dia banget. Tinggi ya. Iya. Harga 3,5 tapi dapatnya 2. Ini beruntung. Dapat 2. Uh-uh. Iya. Berarti kenanya cuma 175 tapi kan ukurannya agak gede. Gede banget. Ya. Kalau diangkat induknya atau diangkat ya anaknya, cepetan lagi tuh nanti beranaknya. Iya, cepet. Memang lebih cepet ya. Iya. Lokal dia. Lokal. Kalau ini Paulina. Paulina. Di harga berapa Paulina? Ah, yang itu nanti aja dah. Tunggu-tunggu, kenapa nanti? Masih kurang sehat. Oh, tahan dulu. Iya. Nah, kondisi sehat yang saya pegang kedua ya. Iya, itu bawa bonggol. Uh-huh. Ini bonggol gede, bener, daun bener juga gede. Bang Imron itu dia dikasih tahu banget sahabat Indah. Kalau emang nggak bagus ya, tahan jangan, dulu gitu. Jangan, uh-huh, gitu mah. Biar kita sehatin dulu. Betul. Kita tani lagi. Betul. Untuk berikutnya di harga berapa, Bang Imron? Yang itu di 325 aja. 325 Paulina aja. Betul, Paulina. Ini bonggol gede banget. Lebar dia, agak lebar dia. Sama warna yang cakep ya, sahabat Indah ya. Jadi bukan yang standar warna hijau ya, biasa. Kalau ini yang ngeping. Ini posturnya besar-besar Bang Imron ya. Betul. Agak produktif. Karena dia anakan samping, saya angkat induknya. Nah, ini anaknya masih bawa bonggol induk. Bawa bonggol induk. Iya. Dipersilakan harganya 325. Ini ada Jatayu. Ini ada Jatayu. Jatayu. Tapi anak kelihatan samping. Ini awalnya kayaknya dari indukan merah deh. Iya. Soalnya kelihatan di merahnya seratnya udah nyata. Seratnya cakep ya. Harganya berapa? 225 aja. 225 aja. Iya. Tapi memang yang cakep sahabat Indah. Betul. Kalau 225 yang di sini ini Angelina. Angela. 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 Berapa Angela? Angelanya kita kasih 200 ribu aja. 200 ribuan aja, tapi Angela ini salah satu dari Greg Hybrid kan? Induknya. Nah, ini sahabat Indah ya. Nah, ini kan harga versi ekonomis ya, harga 200, tapi dengan versi yang besar kelihatan itu lebih apa ya? Lebih beraura. Beraura. Berkarisma. Betul. Pokoknya dia segala apa ya? Segala yang kita ya inginkan ada di sini ya. Betul, nanti kita review. Kita review. Oke, baik, untuk harga anaknya dulu atau remajanya ya, dengan harga 200 ribu rupiah. Oke, selanjutnya kita punya Minion. Salah satu dari Greg Hybrid. Iya, saya sudah indukan kalau udah saya segitu. Iya, benar. Udah saya segini indukan. Saya persilakan berapa harganya? Kita kasih 425.000. 425.000-an. Iya. Ini warna terbaiknya sahabat Indah ya. Harganya 425, tembakannya dia besar, daunnya iya, cukup rimbun. Iya, tegaknya juga enggak keriting. Betul. Cakep. Kalau ini? Pride of Sumatera Putih. Pride of Sumatera Putih? Iya, harganya berapa? Samping. Ini harganya sama semua, 325. Oh iya, 325? Iya, nggak sampai 350. Tapi lumayan sahabat Indah, kalau nggak dibeli, nanti sahabat Indah nggak dapat bahan-bahan buat di koleksi-koleksian. Betul ya. Betul. Harganya murah banget, agak ini murah dia. Karena tanian aja, makanya bisa harga segitu. Kalau belukan tanian, belum tentu belum ya. Tentulah. Yang mana aja 325? Semua, samain. Ini sahabat Indah, pilih deh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini speknya daunnya memang yang agak-agak banyak ya. Gede, warna putihnya juga cakep. Cakep. Ke arah-arah pion. Violet, iya, arah violet. Ini saya lihat ada violet-violetnya. Oke, sudah di harga 325. Yes. Berikutnya ada Juliet. Juliet. Anakan samping. Ara Josephine. Ara Josephine. Kalau harga berapa? Itu kita kasih di 225.000. 225.000. Juliet 225. Iya, tiga daunnya dia agak iya besar ya. Dia anakan samping. Pantas dia lebih ke bahan merahnya juga. Iya. Oke, cuma satu? Ada dua. Yang ini lebih besar. Pasti beda harga. Ya, jauh. Beda harga di harga berapa? Yang itu 350. 350 ribuan. Saya sudah lebih jauh lebih besar ya. Ini-nya? Ada Tiara Violet sektoral. Da. Anak yang di sininya sektor apa violet. Uh-uh. Ini anak juga ini double head, kayaknya calon double head. Ini calon double head. Jadi induknya double head, anaknya satu. Orang banyak dah pokoknya. Kelihatan banget ini ada ungu-ungunya di. Yes. Harganya ini berapa? Juga violet banget. Ini di 450. 450 ribu? Iya. Nanti saya video kalau kurang jelas ditanyain langsung di sebetulnya. Yang pasti ini saya lihat kayak ada daun pancing. Iya. Atau daun, pokoknya dia bawah daunnya itu masih ada. Ini mau dipotong aja enak. Iya, benar-benar. Dan begitu dengan anakannya memang yang sudah di karakter violet. Warna di violet. Ini saya agak buka sedikit. Pokoknya sahabat ini nanti minta di videokan kembali ya. Iya. Harganya tadi sudah di harga 450.000. Bisa lah nego dikit. Mas, boleh lah. Boleh lah. Kalau yang ini berapa? Kalau yang itu Pride of Sumatera tapi terahnya udah lebih ke violet. Iya, saya bilang ini jauh lebih terang di putihnya. Terus udah gitu daunnya memang agak lebih banyak, ukurannya lebih tinggi, tangkainya memang lebih pendek. Yes. Kalau harganya berapa? Di 750. 750. Makanya kalau mau yang lebih ekonomis yang ini. Yang ini kan cuma tadi 325. Iya. Tapi nggak ada salahnya karena dari sini ke sini pun prosesnya pasti akan lama karena jumlah daunnya memang agak beda. Betul banget. Betul ya, ada harga, ada jumlah, kualitas. Dan ada daunnya juga pastinya lebih banyak. Lebih banyak. Harganya tadi 750. 750 yang sedangkan yang ini di harga 325 di ukuran agak sedang. Oke, ada dua pilihan lah. Yes.
Esmeralda Golden-nya kota berapa? Esmeralda Golden-nya lumayan banget, samping. Besar banget. Besar kalau anak samping, Kak. Harganya berapa, Bang? 300 ribu aja. 300 ribuan aja? Tapi daunnya yang cukup lebar ya. Besar banget. Gede banget. Nanti induk-indukannya tuh. Gede banget. Sedemen kalau mesme. Iya benar, memang senang ya kalau melihat Esmeralda ya. Esmeralda, Goliath tuh. Cakep dia, ini kayaknya bonggol besar deh, kelihatan kalau nggak besar atau nggak panjang, dia nggak mungkin ada setinggi ini. Setinggi itu, ini potnya kan serondol. Iya, berikutnya ada lagi Goliath. Goliath. Ini incerannya kita loh. Iya. Daunnya dia yang memang versi mangkok, terus udah gitu terah-terahnya adalah yang terah golden kemerah-merahan. Betul. Bang Imran. Mm-mm. Ini pasti lagi ada yang nyari nih Bang Imran. Karena versi cakep. 450 ya. 450 ribu. Nggak sampai gope. Nggak sampai gope. Untuk harga 4,5, aglonema Goliath, tapi bahan mangkok. Yes. Dan bahan merah, kalau untuk warna atasnya. Oke, sudah. Harganya 450 ribu. Rupiah. Kita lanjut. Kita lanjut lagi. Di Ayu Green mungkin, dia agak gede ukurannya. Ayu Green, ini induk anaknya sama? Dua. Oh, bukan anakan? Bonggolnya nyimpang, ini anak. Oh, iya anakan. Anak. Merah lagi anaknya, full merah. Kalau harga dikasih berapa? Itu di 300 ribu aja. 300 ribuan aja. Tapi Ayu Green-nya lumayan gede banget. Iya, warnanya juga yang cakep banget ini, mah. Yang arah merah tuh berarti yang serinya tinggi tuh. Iya. Tiga ratus tadi ya? 300 ribu. 300 ribuan satu indukan di dua anakan. Berarti total keseluruhan dari satu potnya terdapat ada 3 batang. Iya. Termasuk yang batang panjang ya? Betul. Tangkainya tangkai pendek, batangnya batang panjang. Pendek. Berikutnya kalau yang ini? Itu yang tunggal induk di 225 aja. 225. Oke, ada penyesuaian harga ya, dengan ukuran yang memang pasti, tunggal. Betul. Jumlah yang tunggal ya, tentunya adalah dengan ukuran yang memang besar. Iya. Kalau dari besarnya memang di keduanya sama. Betul. Berikutnya ada si Golden Angel rumpun 2. Mantap. Anakannya ngikut sama warna. Iya. Cakep banget. Cakep ya. Banget. Di harga berapa Bang Imran? Itu di 350 ribu aja. 350 ribuan aja. Dan boleh gak sih Sobat Indah harus lihat dari bawahnya? Yang emang beneran tersusun. Iya. Tangkainya juga yang berdiri ke atas. Betul. Ya. Betul. Gagak. Cakep, tegak. Semua warna sama loh di semua sisinya juga. 350 ribuan tadi di sisi 2. Golden Angel. Ini berikutnya ada Pamela yang mutasi. Kalau mau ngeliat Pamela yang putih ada di YouTube-nya Kak Indah. Iya. Nah kalau yang ini Pamela yang sudah bermutasi. Iya. Tapi ini sebenarnya nggak kalah loh dari putihnya, hampir mirip ya. Iya. Harganya berapa toh? Yang itu di 300 ribu aja dah. 300 ribu rupiah. Ini kan yang tadi Sahabat Indah lihat kan di atasnya indukannya ya. Tapi ada juga anakannya yang memang sudah berwarna dimutasi juga. Full. Dan kebetulan dari yang saya pegang pun memang yang masih menyisakan bonggol. Yes. Ya. Adalah bonggol-bonggol besar. Oke, boleh saya ulang? Untuk harganya akan saya taruh kembali dengan harga Rp300.000. Pamela mutasi. Pamela mutasi. Nah, ini masih mutasi dari Pamela. Ini yang ori. Yang ori. Yang ori warnanya. Tapi isinya lebih banyak, Bang isi Imron. Isi 3. Kalau isi 3 di harga berapa? Itu Rp400.000 aja. Rp400.000-an aja. Dan boleh dilihat dan dinilai sendiri yang tangkainya emang yang kebetulan pendek dan besar. Pendek dan besar. Sekalipun rumpun dia nggak panjang-panjang stangnya. Iya, dan satunya Bang Imron. Mungkin dikasih tahu juga Bang Imron kalau dia daunnya yang nggak lecek. Betul. Atau mulus. Lebih mulus. Jadi kayak emang harus Bang, kadang-kadang ada yang memang sudah berwarna terbaik, tapi memang ada karakter daun yang tertekuk, ya, terlipat, dan memang kurang rapih ya. Betul. Sedangkan yang ini, keduanya semua mulus di karakter yes. daunnya. Oke, ini berikutnya ada Widuri Lilin. Giant. Widuri Lilin yang versi Giant ya. Yeah. Kalau harga berapa Bang Imran? Itu di 275. 275. Merahnya tuh bener-bener yang emang beda banget. Gak bisa dibohongin dari mata. Ini 275? 275. Ambil deh Sahabat Indah. Ini yang Sahabat Indah kan besar ya. Tapi belum yang besar banget. Artinya yeah. masih bisa dengan poster yeah. yang lebih gede lagi nantinya. Kita taruh mana induknya nih Kak? Iya, mana-mana boleh. Nih. Oke, sebentar Bang Imran. Tahan dulu Bang Imran. Yang abang pegang termasuk 275 enggak? Kalau yang ini 325. 325. Beda dong, udah lebih karena okay jauh lebih lagi. Besar. Wah, ini belakangnya atasnya belakangnya dulu merah, terus udah gitu di bagian warna atasnya dia memang sudah agak yang ada arah-arah warna mutasi sih daripada di warna hijau biasa. Batangnya lihat Kak. Batangnya tuh merahnya. Masya Allah, iya. Tebelnya. Tebel bener-bener, gede ya. Merahnya. Cakep dia. Oke, saya persilakan harganya 325, berarti ada 3 harga nantinya. Iya. 275, 325, dan yang terakhir ini yang gedenya. Luar biasa. Mau diangkat apa di bawah aja? Di bawah dulu boleh. Tuh. Ih, warnanya cakep banget, Masya Allah, Sobat Indah. Ini tuh kalau ngomong tingginya hampir lah 50 cm ada lah ya. Makanya saya sayang banget.
kita jual dulu deh. Iya boleh dong. Boleh silakan diangkat kembali, kita lihat dengan ukuran. Masya Allah. Cakep banget, emang beda banget. Ini potnya pot 20 ya. Pot 25. Pot 25. Ini harga berapa tadi? Ini 1.250. 1.250-an. Iya. Tapi emang ini cakep banget. Ini barangnya termasuk yang kategori limit. Limit banget, karena ini apalagi ini bunggulnya panjang. Panjang ini. Gede ke bawah. Ya? Oke, boleh. 1.250.000. Mau lihat mukanya? Boleh. Boleh. Sekali lagi. Ini warnanya sudah agak beda nih di karakter warnanya. Ya. Kebanyakan memang sudah ada di arah warna mutasian. Cakep banget ya Bang Imran ya. Cakep banget. Memang ini kesayangan. Tegapnya juga memang ke atas banget ya. Padahal ID-nya Widuri, tapi saya senang banget gitu jadi favorit saya ini. Makanya harga murah tuh nggak menentukan kualitas yang... Makanya ini nanti dia pasti akan kayak bisa begitu. Bisa jadi seperti itu. Ini mah asli keturunan. Keturunan ya. Tapi memang cakep banget sih. Batangnya kan udah kelihatan tebalnya itu kan. Gini Bang Imran, ini termasuk yang barang agak susah didapetin. Iya. Kalau Widuri biasa tadi, kayak Widuri merah tadi biasa, ya, yang original tadi harga 100.000, itu masih kita okay. Masih temuin banyak. Ini enggak. Enggak. Pokoknya kalau mau ambil borong. Ini pun memang ada cuma 3-3-nya. Iya, kemarin mah ada 10, ini sisa 3. Numpung masih ada. Iya. Berikutnya? Itu ada si Golden Queen. Golden Queen. Barang limit juga tuh, jarang ini juga. Ini kan masuknya rare item. Iya. Kalau untuk harga dikasih berapa? 250 aja. 250 ribuan aja. Cakepnya se-golden ini ya. Iya. Ukurannya tinggi. Terus udah gitu batangnya dia termasuk batang panjang, artinya masih bisa untuk dibahan cacah lagi. Betul. Oke, harga sudah? Ini Sartika Induk. Sartika Induk, harganya? 250.000 aja. Ini beneran nih? Iya. Tapi lumayan banget, kalau tinggi segini mah 2,5 masih agak murah dia. Harga banderolan lumayan nih seperti ini, beneran. Harga 2,5, yes. Aglonema ID Sartika. Sartika. Ada perubahan warna loh, bukan warna biasa, tapi ada arah yang memang sudah agak bule dikit dia. Yes. Oke, boleh silakan dilihat dari kejauhan, biar melihat dengan postur yang memang sudah di ukuran agak tinggi dia, Induk. Atau jumbuan. Oke, selanjutnya. Ini ada Goliath. Tadi kan Goliath harga 4,5 tuh. Iya. Nah, warnanya tuh mirip, cuman dari ukurannya tinggi. Jauh lebih besar. Lebih besar. Kalau harga berapa tuh? Yang itu 7,5. Oke, semirip apa sih Mbak Indah? Mirip, agak mirip kan? Cuma beda lah hal dari ukuran besarnya juga. Yes. Kalau yang 7,5 yang mana aja? Yang itu aja. Yang ini aja? Iya, yang ini 8,5 soalnya. 2, 4, 5, 6, daun 7 ya? Iya, tapi gede. Ya, gede, agak lebar dia. Udah versi mangkok dia. Iya. Ini apalagi, 7,5. Apalagi kemarin kita dikasih kesempatan melihat Goliath putih ya. Iya. 76 juta loh. 76 juta dibayar cash. Aduh, dibayar cash itulah sama Linda. Masyaallah. Oke, baik, kita kembali sama dengan ukuran yang saya pegang. Yes. Harganya tadi saya sudah dengar di harga 8,5. Iya. Dan termasuknya yang memang jumlah daunnya dia banyak, warnanya termasuk yang bahan-bahan bukan golden biasa tapi ada yang bahan merah. Calon induk. Calon induk, dan mangkoknya itu loh sudah nyata sekali. Oke, boleh dilihat dulu di warna belakang. Sudah, sedangkan untuk di warna atasnya dia yang tulangnya memang sudah jelas di karakter merah. Yes. Oke, lihat dari kejauhan boleh? Ukurannya memang tinggi ya dari ukuran jumbo. 8,5. Iya, sama ini juga 8,5. Kalau ini 8,5 juga. Iya. Di keduanya sama ya. Daunnya lebih rimbun. Daunnya lebih rimbun, dia juga roset ya. Yes. Untuk warna dia mirip, sangat mirip, sangat mirip, tapi dengan jumlah daunnya memang agak sedikit lebih berbeda. Betul. Betul. Ada dua harga, 8,5, 8,5. Siapa tahu ada beli dua, 1,5. Jadi. Jadi, channel belakang boleh jalur nanti belakang. Diatur. Itu ada satu lagi Goliath-nya. Goliath lagi? Iya, yang lebih berapa? Murah. Yang itu 600 ribu. Oh, ini 600 ribu? Tapi seratnya lebih. Tapi nggak ada salahnya loh, ini kan gede termasuknya. Gede. Cakep sebetulnya, ini beneran yang cakep banget ini. Saya kalau Goliath tuh nggak tahu, senang banget sama Goliath. Eh nggak, coba Bang Imran. Enggak, sama saya memang. Sahabat Indah sudah melihat dari kejauhan dengan ukuran agak tinggi dan termasuk yang warnanya adalah warna-warna terbaik. 600 ribuan. Induk anak dua, insya Allah di dalamnya masih ada lagi. Ada tunas, iya, ya, sudah berupa tunas ya. Temennya kemarin anaknya 4 yang udah laku. Iya. Oh, di harga berapa Charlie Brown? 450 ribu aja. Tapi ini posturnya dia besar, emang jumbo ya. Jumbo. Harga 450 ribu. Iya. Kocin Charlie Brown. Charlie Brown. Ini yang lokal Sahabat Indah, bukan yang standar biasa ya. Iya. Jumbo banget. Jumbo banget. Kalau ini Suksomping. Suksomping. Iya. Ada anak sama induk, Bang? Iya, induk anak dua. Anak dua. Induknya satu, anaknya dua. Iya. Harganya berapa? Itu 1,5. 1,5. Tapi termasuknya dia yang rare. Termasuk rare item. Betul. Dia termasuk barang yang susah kita dapetin karena produk dia pun terbatas banget di peredaran. Terbatas banget. Nanti ada yang lebih mewahnya lagi. Ini udah mewah loh. Wah, nanti ada yang lebih mewah lagi. Ini aja udah mewah, cakep loh. 1,5 tadi. 1,5. 1,5.
Ini ada Esmeralda Golden. Size-nya lebih besar. Jelas golden, semua warnanya tuh golden, yes. Rata. Kalau harganya berapa, Bang? Yang itu 600 ribu. 600 ribuan. Lumayan agak tinggi dari ukurannya. Iya. Yeah. Ukurannya termasuk yang buat bahan biang, Sobat Indah. Cuma ada satu ya? Cuma ada satu yang tunggalan. Harganya 600 ribu aja. Ribuan aja dari Esmeralda Golden, yeah. Ukuran besar. Selanjutnya? Ini indukannya Esmeralda. Indukan dari Esmeralda. Induk anak satu. Kalau harga berapa toh? 1.250.000. 1.250.000-an. Lumayan ini agak yang apa cepat bisa bahan cacah ya. Insya Allah di dalamnya masih banyak itu yang bakal naik tunasnya. Ada bakal banyak, Bang. Banyak. Yang sekarang aja di daun aja udah mulai di 3 daun, Bang. Yes. Ya. Tapi bahannya cakep, Sobat Indah. Dia bahan warna bagus, batangnya tebel, iya. Agak besar. Dan begitu dengan bonggolnya yang saya kelihatan ini agak gede panjang. Ya, panjang. Oke, cuma ada satu yang seperti indukan dan iya, anak-anak yang saya lihat. Betul. Enggak ada lagi. Ini yang anak 4. Oh, anaknya lebih banyak. Pasti harganya agak tinggi nih. Beda dong. Kalau harga berapa toh? Yang itu di 1.750.000. 1.750.000-an, tapi kelihatan dong kalau ini kan produktif banget. Produktif banget itu. Anakannya aja udah di 4 loh. Iya. Daun bawahnya saya lagi rontokin terus. Iya, tapi bahan mantep, Bang Imran. Iya, mau diangkat induk rencananya. Cakep ini, bener, iya. Cakep. Iya, cakep banget. Terus udah gitu, Esme abis. Kresna dulu Kresna dong. Kresna dong. Boleh? Kresna di harga berapa nih, Kresna? Yang itu Konon. Konon? Iya. Berapa kalau Konon? 750.000. 750-an. Mantepnya tuh di apa? Di warna atasnya kan udah jelas merah ya. Warna belakangnya merah lagi. Harganya 7,5. Yes. Tapi Sobat Indah bisa lihat, ukuran yang dijual sama Bang Imron sekarang adalah ukuran yang indukan. Yes. Kenapa saya langsung bilang indukan? Karena saya sudah melihat berbunga. Ada calon bunga. Iya. Bukan calon, tapi memang sudah berbunga. Sudah berbunga. Oke, sudah diperjelas harganya Rp750.000 dari Kresna Konon. Yes. Berikutnya? Kocines Kia terah terbaik, sesinya goda indukan. Terah terbaik berarti varian tinggi ya? Yes. Kalau harga berapa? Merah, yang itu di 2 juta. 2 juta rupiah. Yang dibilang varian tinggi tuh yang warnanya memang polos. Yes. Daunnya tuh memang beda loh, dari batik beda. Betul, jauh gak? Jauh, dia tebel. Kalau yang ini tebel, kalau yang varian tinggi tebel. Sama si tangkainya dia lebih ke tangkai-tangkai pendek. Iya, bukan yang panjang. Iya, bukan. Ini cakep dia. Harganya 2 juta rupiah. Tapi puas. Ini kan barangnya kolektor. Iya. Pokoknya kalau dia namanya kolektor belum punya Neskia, belum ambil. Belum sah. Oke, dan boleh. Saya memang senang dari dulu karena Neskia selalu ada kan tempat saya. Iya. Iya. Karena Bang Imran tahu lah, Neskia iya. Tuh yang punya juga orang-orang tertentu. Betul. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri. Yes. Ini juga nih termasuk yang punya nilai lebih ya, dari kocin biasa. Karena warnanya merah. Kocindol ya? Iya, kocindol. Kalau harga berapa? Yang itu di 2.250.000 aja. 2.250.000 aja. Dan cukup besar di daunnya loh. Oh, besar banget. Uh-huh. Dan dia warnanya itu kan biasanya kocindol sekarang yang banyak beredar itu yang hijau. Nah, ini enggak. Ini yang spesialnya merah. Di merah. Betul. Posturnya benar-benar yang besar. Harganya cuma 2.250.000. Yes. Kalau minta saran sama saya nyuruhnya ambil. Iya. Karena karakter sebesar ini sudah mulai agak sudah kulit. Jarang. Betul, agak jarang. Oke, sudah 2.250.000. Neskia. Maesuara. Neskia malu ingatnya. Yang golden. Di harga yes. Berapa? Itu kita kasih harga di 1.500.000. 1.500.000-an. Warna golden, size-nya induk. Warna golden. Ini kan golden di atas tuh. Yeah. Tapi di belakangnya merah. Parah. Wah, ini mah bukan main ya. Iya. Yeah. Nggak ada obat ya. Kalau kenanya tempat lebih panas, insya Allah warnanya lebih keluar. Lebih keluar, keluar. Kan? Yes. Lebih keluar. Ini bakalan produktif, ukurannya gede dia. Iya, karena itu dikit lagi insya Allah keluar anak. Keluar anak kan. Oke, berikutnya. Kita ada. Ya, Juliet tadi udah ya harganya. Kalau Goldstar, berapa Goldstar? Ini cakep Goldstar-nya banget. Goldstar-nya 450 aja. Saya selalu bilang cakep apa. Saya tuh kalau nyari Goldstar tuh maunya yang karakternya bulat sama warnanya. Bukan merah sebetulnya. Tapi lebih ke golden seperti ini, Bang. Iya, golden kemerahan. Golden kemerahan, sesuai betul. Dengan namanya. Harganya berapa tadi, Bang? Goldstar-nya di 450.000. 450.000-an. Stangnya pendek, tapi warna cakep banget ini, cakep banget. Iya. Ih, manis banget ya. Iya. Harga 4,5, bawahnya masih ada, tersusun dengan karakter daun terkecil yes. Sampai ke daun terbesar. Itu baru saya naikin pot dari pot 12. Dari pot 12. Iya, ke pot 15. Kalau yang ini apa? Siri Mongkon, tapi udah berubah warna. Iya, mutasi kalau itu. Barang langka juga. Barang langka, iya benar-benar barang langka ini. Harganya berapa, Bang? 1 juta aja. 1 juta aja. Ini warnanya ada ungu-ungunya yes. Ya. Harga 1 juta rare item rare di kelasnya. Di kelasnya. Oke, dari Siri Mongkon. Ini ada Golden Hope. Golden Hope? Ya.
inceran dari semua pecinta aglonema. Kalau harga berapa toh? Itu di 900.000. 900.000-an. Ini kan ukurannya gede ya. Iya. Daunnya ada berapa? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, akarnya udah naik-naik tuh kalau mau dicacau udah bisa. Udah bisa, iya. Sedangkan kalau yang sekarang? 950. 950. Lebih banyak lagi daunnya. Lebih banyak. Berarti yes. 850 sama 950. Iya. Yang 950 tuh ada bahan-bahan di merah-merahnya yes. dikit. Artinya dia memang seri warnanya dia lebih bagus lebih ya. Lebih tinggi. Pasti. Sosok mutasi. Iya. Saya bisa tebak kenapa dibilang mutasi karena karakternya. Karakternya hitamnya tuh beda. Ciri khas banget. Ciri khasnya beda, iya. Warna biasanya kan harusnya tembus ya, ya sama-sama di merah ya. Betul. Sedangkan kalau yang di karakter kata orang-orang sih, kata teman-teman yang udah senior-senior ya, yang dicari warna hijau belakangnya itu yang namanya kacin-kacin mahal. Susu mahal ya. Nah ini termasuk kan mahal nggak? Iya dong. Berapa harganya? Berapa ya? Udah spesial aja 850. Belum mahal lah, kalau 850 belum mahal. Tapi untuk isi dua ini ya, termasuknya dua kategori bagus. Mulai dari warna, bentuk, dan karakternya. Betul. Harganya tadi sudah dipertegas dengan harga yang masih di bawah 1 juta. Masih ya. Harga worth it banget. Worth it banget. Di kelas yang berkarakter. Yes. Untuk harga 850 ribu. Oke, sudah? Marsha berikutnya Anjani. Marsha Anjani. Masya Allah. Masya Allah. Ini mah. Aduh, ini mah maskot dari segala maskot. Iya. Harga berapa Bang Imran? Yang itu di 6.500. 6 juta. Ih, sahabat Indah, banyak banget di daunnya. Banyak banget. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan dia punya kelebihan, dia udah pernah beranak. Jadi di dalamnya udah ada tunas. Oh gitu ya? Iya, tadinya ada anaknya. Anaknya udah saya angkat, udah laku juga anaknya. Nah, ini sekarang itu bekas anaknya kan saya sisain satu ruas. Iya. Udah ada tunas lagi. Ada tunas lagi? Dari induknya belum keluar lagi. Tapi di daun 12 aja udah kelihatan ya. Iya, gede banget. 6,5 tadi ya? 6.500. 6.500.000 rupiah. Ini bukan yang biasa hijau ya, tapi ada golden-goldennya iya. sedikit ya. Apalagi kalau dia dipotong tuh warnanya lebih keluar. Lebih keluar. Mangkoknya juga khas banget ya dari Marsha Anjani. 6,5 juta. Ini ada yang... Ini yang lebih berwarna. Ini berwarna tuh akarnya lihat. Akarnya, wah ini nih. Kalau jiwa-jiwa petani tuh. Langsung bahan caca. Tinggalin itu daun pancing itu. Ini kayak yang beli juga kayaknya pedagang ini. Iya. Bang Imran. Iya. Boleh kita kasih harga? 7.500. 7.500. Karena dia warnanya golden ya. Iya, dan ini termasuk yang termewah juga di warna ya. Dan sosok gede banget. Gede. Gede, dan ini bicara ukuran adalah ukuran yang di satu daunnya aja di dua telapak tangan. Betul. Oke, boleh. Untuk harga 7,5 yang belum terlalu mahal lah kalau untuk iyalah, sekelas aglonema dengan kelas Marsha Anjani. Karena dia aglonema sepanjang masa juga dia. Betul, dan peminat yang banyak ya. Betul. Imran ya. Angela dulu kali ya. Kita angkat Angela dulu. Nah, itu Bang Imran tuh tugasnya yang angkat tuh. Gede banget, Masya Allah. Bang Imran, ya. Ini mah luar biasa gedenya Bang Imran. Istimewa berapa Angela. Lama sih untuk dapat ukuran yang sampai segini besarnya? Kemungkinan ini di petaninya 2 tahunan. 2 tahunan, boleh dilihat lagi warna atasnya. Nah, Masya Allah, warnanya juga tegas banget tegas, ya. Tegas, batik merahnya juga, Masya Allah. Cakep, lebar loh dia. Yes. Berapa Bang Imran? Ini di 1.850. 1.850.000-an. Dia udah, kemarin tuh udah panen anaknya 5, yang itu 4. Ini 5? 5. Makanya nanti dia bakal keluar lagi anaknya lebih dari 5. Insya Allah. Lebih dari 5? Iya. Wow, 1 juta? 850. 850, boleh dilihat dari bagian samping? Iya. Oh, gede dia Bang Imran. Gede banget, Kak. Gede banget. Biasanya Angela tuh yang kecil-kecil. Iya, benar. Ini gede banget. Kalau yang ini berapa? Sama. 1.850 juga? Iya. Kalau tadi awalnya di 5 anakan, 5 anakan, yang ini 4 anakannya. Boleh dilihat lagi di warna atasnya. Tapi cakep banget ya. Harganya 1.850 yes. dari Angela. Lah, tapi yang besar. Gede banget. Kalau bandingin sama badan saya tuh. Padahal Bang Imran termasuk yang agak tinggi iya. ya. Tapi memang enggak besar dia, ukurannya agak besar sekali dia. Oke, boleh 1.850 di dua stok dengan aglonema dengan ID Angela. Angela. Ini nah, ada Hugues. Berikutnya ada Hugues. Yang ini dulu udah merah itu. Banget. Itu spread. Spreadnya. Spread Dewi Hugues. Iya. Berapa notanya? Yang itu di 1.500. 1,5. Puas, tapi puas banget. Ini puas banget. Warnanya polos banget. Kita tahu lah banyak terah-terah merah, tapi ya, ini ya. Makanya ini ada pembandingnya. Nah itu pembandingnya, ini kan terah merah tuh. Ya, ini terah merah. Terah merah. Kalau ini spread. Spreadnya. Sampai nggak kelihatan seratnya. Nah kalau yang ini harga berapa? Yang ini di 650 aja. Oh itu agak murah ya? Murah. Murah, tapi kalau kasta kok tertinggi ya ini. Ya, ya ini. Kalau tapi kan siapa tahu aja kita punya. Oh iya, kalau dicaca biasanya dia, ya, tapi gen yang menentukan sih. Iya. Kalau di induknya memang begitu warnanya.
Jadi beli ini kalau mau yang pasti merah ya. Ya, tempo hari ini induknya laku di 3.500. Pastilah, pastilah ini kebukti kok dari warna tampilan iya, mewahnya tuh udah betul, mancarin banget. Oke, Bang Imron, tadi saya kan harga 1,5, tapi ya, saya mau kembali lagi ke sahabat Indah yang saya pengen liatin harga 650 ribuan. Daunnya memang dia lebih banyak, itu yes, yang pertama. Dan yang kedua ada bakat-bakat merah di warna daunnya. Sedangkan di susunan daunnya yang termasuknya susunan-susunan rapi ya? Iya, rapi banget itu. Rapi banget. Gak nyesel, beli harga 6,5 bisa bawa pulang terah merah. Yes. Berikutnya? Ini ada Rinjani Golden. Rinjani Golden, isinya berapa? 1, 2, 3... Rumpun 4 ya. Di 3 anak kan di 1 indukan. Oke, silakan. Dengan harga berapa? 550 aja gitu, Kak. 550 aja. Udah kebanyakan yang golden, jadi bukan yang biasa ya. Iya. Untuk harga 550.000 dari Aglonema Rinjani Golden. Bonggol gede dia. Yang kalau ini yang rumpun itu, 6 gede semua ya. Rumpun 6 gede semua. Kalau yang tadi kan induk anaknya 3 ya. Kalau itu gede semua rumpun 6. Isinya tunggu-tunggu. 2, 3, 4, 5, 6. 6 yes, benar. Yes, rumpun 6. Berapa Bang Imran? Yang itu di 650. 650, tapi isi 6 650 nggak sampai cepetan. Iya. Cepet dikit lah ya. Iya. Tapi kan yang kelebihannya adalah dia bawa bonggol dan isinya pun adalah yang banyak. Yes. Yang besar-besar. Harga besar tuh kan kita tahu yang sekitar 250 ribuan di satuannya. Iya. Oke, berikutnya kita, nah ini yang tadi saya bilang singgung-singgung suksomping. Suksomping. Yang oh, yang mewah banget. Katanya Bang Imran mewah banget, Kak. Mewah banget. Kalau harga berapa Bang Imran? Yang itu di 2 juta. 2 juta rupiah. Emang mewahnya tuh di warnanya puas banget sih sebetulnya. Iya, full. Full banget. Sampai ke warna anakannya tuh sama banget di rata, di rata di warna ngepingnya ya. Yes. Oke, boleh saya pertegas kembali, silakan dilihat dengan harga 2 juta rupiah. Yes. Suksomping. Selanjutnya dari situ ada Moonlight. Lagi size besar induk, dia. Iya. Harganya berapa Bang Imran? Yang itu di 600 ribu. 600 ribuan. Lumayan tinggi banget yang sekarang Bang. Iya. Ini 600 ribuan aja udah gede. Gede banget. Tapi boleh deh sahabat Indah. Ini kan udah termasuknya yang gede ya. Iya. Ada lagi yang lebih gede. Ada lagi. Kalau ini lebih merah. Ini yang lebih mewah. Merah. Merahnya soalnya juga sudah lebih keluar. Iya. Kalau orang udah bilangnya lembayung. Lembayung. Nah kalau tuh tadi kan 6,5 tuh. Iya. Kalau yang sekarang berapa? Yang ini 600 aja. 600. Yang ini di 700. Ini 7. Oh, bedanya enggak jauh, Bang. Iya. Makanya bilang ini aja kalau kata saya macam banget itu. Masya ini boleh disebut tidak? Pertama beli yang ini, kalau belum kedapatan ya beli yang iya, tadi. Untuk harga masih terjangkau sekali, harganya 700 ribuan tapi bahannya asli yang merah, yang besar, yang pokoknya daunnya itu pun juga banyak banget. Betul ya. Kalau tadi yang 600 kan pot 20, ini pot 25. Ini pot 25 ya, lebih yes, gede pastinya. Insya Allah anaknya juga cepet bakal cepet beranak. Produktif. Iya. Eh, Paramita deh. Paramitanya buat indukan dulu. Ah, nggak dijual? Enggak. Eh, saya ngeliat ngelunuknya, wah wow, pernah ngelunuk, cakep banget. Ntar boleh aja nih dilihatin sebentar dong? Boleh, boleh, boleh. Ini ada Paramita, sahabat Indah yang memang sedang mencari, kalau bisa nanti Bang Imron dinego-nego jalur belakang, nanti boleh ya. Oke, sudah di Paramita. Jadi bisa mengenal juga selain dari harga, tapi dari ID yes, juga. Yes, kalau ini kita jual. Ini Makassari kan? Makassari rumpun 6. Iya, rumpun, rumpun 6 atau rumpun 7, sekitar segitulah. Kayaknya banyak deh. Tapi di warnanya, di anakannya lebih ke golden semua tau. Ini anaknya bule banget tuh. Iya, bule-bule banget. Wih, cakep banget ini sebetulnya. Kenapa dibawa, nggak dibawa ke kontes kemarin? Nah, kita kan bangga. Iya, iya. Ada tuh, ada tuh, pensiunan, ya, pensiunan kemarin. Ada ya. Bang Imran, silakan diputar. Diputar ya. Biar kisisinya. Kita angkat aja, nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ih, saya merinding deh, ngeliatnya gede banget. Gede banget. Harganya berapa Bang Imran? Kita kasih mukanya. Wah, ini mah cakep banget sebenernya. Deketin deh, deketin deh. Nah, berapa ini Bang Imran? Ini kita kasih di 2.250 aja. 2.250? Yes. Tadi kan isi 6. Isi 7. Isi 7? Iya. Berarti coba bagi. Berarti sampai 300 ya? Gak sampai. Ini Bang Imran lagi ngos-ngosan dia. Oke, boleh silakan ditaruh. Nanti videonya akan menyusul ya. Yes. Kalaupun emang ada yang berminat. Tapi saran saya, kalau sedang mencari termewah di kelas Mekarsari, ada di tengah Bang Imran tadi dengan harga 2 juta. 250. 250 saya lupa absenin anaknya tuh, ada tuh satu. Ada. Boleh ya Bang Imran, tadi kan janji mau kasih Mekarsari yang isinya satu tunggal. Ya, bukan tunggal. Kasih sih, tapi kasih tahu harga. Ya. Tapi yang kebetulan emang di warnanya tuh lebih golden, golden ya. Nah kalau untuk harga dikasih berapa Bang Imran? Itu di 450 aja. 450 ribuan aja, tapi boleh dilihat deh. Dari harga 450-an, sahabat ini tuh dapetnya yang besar, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang bener-bener yang saya raba itu tebel banget ya. Tulang tengahnya juga di karakter yang memang sudah berkarakter merah sekali ya. Betul. Dia bahan cakep lah termasuknya.
kategori mewah. Mewah, karena dia punya warnanya tuh golden banget. Golden banget. Harganya 4,5 tadi. 450. 450. Sama ini. Itu satu, ada Wulandari. Wulandari varian oranye yang tertinggi ya. Oh iya, benar di seri 4 seri itu ya, ini paling tinggi di kelasnya. Merah, putih, black. Kan pertama kan oranye. Itu yang pertama, ya, yang kedua putih, yang ketiga merah. Nah, baru di varian terakhir black. Di black ya. Yes. Nah, kalau untuk harga yang paling seri tingginya di harga berapa? Itu saya sih udah indukan ya, itu di 1 juta aja. 1 juta aja. Dia cakep, dia cakep banget. Bener-bener yang cakep banget. Orange tuh yang lebih kayak terang ke warna Widuri Orange dia. Iya. Ah, cakep dia. Widuri aja orange cakep banget, apalagi Wulandari orange. Iya, lebih mewah ya. Yes. Mana udah gitu, dia bukan produk massal pula. Betul. Tadi satu... juta aja. Juta aja. Iya, genap. Genap ya. Genap. Nah, tadi sahabat Indah saya janji tuh sama sahabat Indah pengen kasih tahu kan rahasia aglonema yeah, biar cakep tuh seperti apa. Nih, sahabat Indah, dinamit ini yang digunain sama Bang Imron. Yes. Terus udah gitu, bukan cuma dipakai buat aglonema aja. Iya, bisa antorium, apa aja. Apalagi yang bervariegata tuh. Betul. Biar warna variegatanya tidak hilang, harusnya pakai ini. Iya. Terus ada lagi nih Sansevieria. Sansevieria. Pokoknya dia masuk semua. Semua jenis tanaman. Ya, iya. Semua tanaman. Oke, kalau untuk harga tadi sudah dibanderol, kalau yang botol besar itu di harga Rp500.000. Yes. Nah, kalau yang botol kecilnya, nah, repeknya? Nah, ini, Kak. Penuh banget ya. Penuh banget. Penuh banget ya. Ini harga berapa? Yang ini Rp50.000. Rp50.000an. Yes. Agak murah sih, seperti ini. Kalau pengen coba-coba, nanti bisa beli ini dulu. Atau memang yang sudah pernah coba dan tahu khasiatnya, wah, ternyata emang bagus banget. Alhamdulillah, memang penjualannya terbukti. Terbukti banget. Banyak harganya ini Rp50.000, sedangkan yang botol besar lagi-lagi dengan harga Rp500.000. Yes. Oke, Bang Imron, media ya, tanam gimana nih? Media tanam saya kalau lagi banyak saya jualin, kalau lagi enggak ya saya juga kekurangan. Ya emang semuanya keterbatasan tempat juga. Ya. Betul, dan memang hasil aglonema yang dipunya sama Bang Imron memang cukup banyak ya, sehingga masa buat produksinya pun betul, memang dibutuhkan untuk tanaman buat sendiri dulu ya. Dan saya kan senang sama aglo yang besar-besar. Ya. Jadi pakai potnya juga besar. Gede-gede banget. Iya, makanya sekali bikin media tuh boros banget buat pemakaian sendiri. Akhirnya abis-abis aja. Iya. Oke, Bang Imron, terima kasih banyak. Alhamdulillah dari segi harga tadi menurut saya memang sudah sangat terjangkau. Yes. Apalagi di kelas yang bagus-bagus tuh. Yes. Karakter-karakternya mewah-mewah. Tapi yeah, harganya juga memang bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Betul. Ya. Ternyata ya nggak perlu buka stand bazar. Tapi di tempatnya Bang Imron juga banyak yang murah-murah yeah, juga ya. Dan sekali lagi saya tadi lupa mengucapkan teman-teman YouTuber. Yeah. Sinergitas kita dari satu bulan ya. Mohon maaf. Viewersnya Kak Indah kalau merasa terganggu dengan iklan kita. Tapi justru kemarin Bang Imron banyak yang berterima kasih dari video yang diberikan sama Asa Tangerang. Oh. Sehingga dari sosialisasi untuk pemberitahuan informasi kontes itu lebih tersalurkan. Jadi Masya semua Allah, banyak yang lebih tahu. Banyak yang bilang, salah satunya saya sebut nama ya, yeah, ada Ibu Lina. Beliau bercerita bahwa saya tahu kontes nasional itu karena setiap nonton video, sahabat India tuh di opening tuh selalu ada video-video cuplikan. Betul banget. Nah, itulah sinergitasnya Asa Tangerang dengan teman-teman rekan-rekan YouTuber. Yeah. Selalu luar biasa. Sampai acara semuanya hadir. Alhamdulillah. Di hari Seninnya barengan. Makasih banyak semua YouTuber. Masya Allah. Banyak. Pokoknya semua YouTuber yang ada di aglonema Indonesia. Yeah. Yang di daerah Jawa-Jawa juga banyak. Betul. Tuh. Betul. Menyiarkan, membuat konten. Pokoknya. Emang apa sih tujuannya? Biar supaya teman-teman di rumah tuh tahu. Yeah. Itu pokoknya aglonema itu ternyata bukan hanya komunitas yang terbatas saja, yes, tapi terbuka di seluruh komunitas umum, di seluruh Indonesia. Betul dan banget. Ternyata antusiasnya pun memang cukup sangat tinggi ya. Masya Allah, sampai sekarang positif banget. Positif kan? Sekali ya. Masya Allah. Pokoknya ucapan selamat itu kayaknya masih berdatangan masih ya. Masih berdatangan, Kak. Oke, Alhamdulillah Bang Imron. Ini mudah-mudahan capeknya juga cepat hilang. Yes. Terus udah gitu dengar-dengar kan nanti ada pertemuan lagi. Yeah. Ya. Berjalan dengan lancar. Amin. Oke, amin. Kalau gitu saya tutup ya. Iya, Kak. Makasih. Makasih banyak. Dan sahabat India seperti biasa, saya akan selalu menyematkan nomor telepon Bang Imron yang ada di atas ini. Jadi sahabat Indah nanti akan terbantu untuk membeli aglonema yang diinginkan dan apa yang dilihat untuk hari ini bisa dimiliki untuk dibawa pulang langsung dengan berkomunikasi dengan Bang Imron. Siap. Oke, kalau gitu saya tutup informasinya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.